Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk meriakan merdeka. Sebelum itu, yang Nursepalus, dan kita lihat hasil pemilu kita di luar. Itu yang betul, karena orang luar tidak mau bermain kotor seperti ini. Kita lihat ada 9 kepala negara, ada Amerika, ada Malaysia, dan lain. Semua tidak ada yang memenangkan 02, tidak ada. Karena apa? Karena orang luar sadar kalau mereka tidak akan memilih orang yang punya pelanggaran HAM, tidak akan memilih orang yang melanggar konstitusi kita. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada anak yang pasang popok sendiri belum bisa mau dijadikan wapres. Nah, jadi saya ingatkan kepada KPU, silakan Anda umumkan apapun, tapi saya yakin kita akan memberikan yang terbaik karena ada di tangan kami. Tidak akan beda dengan penilaian di luar. Itu satu. Kedua, kemarin saya mendengar Pak Muldoko mengatakan sudah jangan ada people power. Kita kan rahukum. Salah alamat. Kita negara hukum, kita harus teriakan kepada itu. Jokowi. Bukan kepada rakyat kita. People power bukan melanggar hukum. People power adalah kekuatan demokrasi yang disumpah tidak bisa keluar. Karena saya heran ada pertanyaan seperti itu. Kalau supaya people power dihentikan, justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta. Ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu di turunkan gitu, tidak digulingkan sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Memang ada peribahasa dari luar, vote properly, vote day. Tapi di negara ini bukan itu sudah. Itu sudah menjadi vote Jokowi, vote day. Itu yang kita lawan. Ingat 10 tahun yang lalu, apa dia itu? Salah juga kita memang. Kenapa kita angkat tukang pelintir itu menjadi sini? Jadi sekarang turunkan. Kita yang dulu naikkan, kita yang turunkan. Malu kita dengan luar negeri, dengan presiden yang seperti itu. Untuk kepada polisi yang menghambat-hambat kami, ingat, kalian juga dibayar oleh uang rakyat. Jangan sampai kalian meletuskan namanya
Pak Sepuldoko, tolong. Ya. Pengalaman saya tahun 98, saya ikut bergerak seperti ini. Prajurit saya hanya katakan dia, jangan ada letusan, jangan ada pukulan kepada rakyat, karena rakyat itu di situ ada anak kita, adik kita, saudara kita, mungkin semuanya. Jangan kita pukul. Memukul itu berarti diri kita sendiri. Menembak berarti nembak diri kita sendiri. Lempar gas air mata itu juga kita sendiri. Oleh karenanya saya sampaikan kepada polisi, walaupun Anda belum bisa break. Mik, baterainya habis. Anda tidak bisa juga membuat polisi itu presisi. Karena apa? Karena presiden kita juga tidak presisi. Turunkan. Malu kita dengan bangsa lain punya presiden seperti itu. Malu, sangat malu. Ya. Kemudian saya juga beri tip kepada bapak-bapak polisi. Jangan anggap semua yang akan melakukan people power ini musuh Anda. Keliru. Di situ saudaramu, di situ adikmu, di situ kakakmu, bahkan di situ anakmu. Bela dia kalau mau menjadi polisi yang baik. Ya. Ini saya sampaikan kepada kalian. Dan sebagai akhir daripada Kapolda yang akan mengungkapkan ketidakberesan diri dan siap jadi saksi. Justru yang saya pertanyakan adalah hanya satu polisi yang waras dari 100.000. Berhentilah cari makan terus. Berhentilah kamu berjuang untuk bangsamu. Jangan cuma kamu berjuang untuk perutmu saja. Ya. Kalau kalian ikut bersama kami, insya Allah ini akan kita ganti rezim ini. Tapi kalau kalian tidak bisa, saya yakinkan 34 tahun saya bersama dengan institusi saya, TNI, dan saya yakin saat kita bergerak seperti ini dan lebih dahsyat lagi, ABRI akan bersama kita. ABRI akan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Pak Sepuldoko, Pak Sepuldoko.